Berikut ini cara untuk yang namanya melihat brankas pribadi ataupun file yang tersembunyi di HP Oppo. Jadi caranya berikut ini. Pertama dari ini, galeri foto. Kalian buka galeri foto. Lalu kalian tekan lama di atas ini. Di atas kata album, di antara kata album dan memori ataupun foto. Di tempat yang kosongnya kalian tekan lama. Nah, bisa kalian masukkan sandi privasinya. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa. Kemudian dari file manager juga bisa, buka saja manager file. Nah, ke berandanya tekan di atas ini di tempat yang kosong. Nah, sama juga masukkan sandi privasi, kita bisa melihat apa yang kita sembunyikan di sini. Nah, di situ silakan dicek. Sangat mudah caranya, silakan dicoba.